Menurut penerawangan Bang Ridwan, apakah inisial D adalah ayah kandung dari inisial V? Baiklah, saya akan mencobanya. Yang berinisial D bukanlah ayah kandung dari yang berinisial V. Apabila hasil penerawangan saya ini salah, maka saya menegaskan, saya akan berhenti menjadi peramal untuk selama-lamanya. Hai guys, aku tuh bingung ya, kenapa sih sampai sekarang ini selalu meributkan tentang tes DNA-nya Gala? Kenapa nggak Pak DS aja yang dites DNA supaya ketahuan apakah dia adalah ayah kandungnya atau bagaimana gitu ya? Itu bakalan bisa ketahuan loh, daripada dia memberikan statement yang merugikan pihak Vanessa, apalagi Gala gitu loh. Lebih baik dia yang dites DNA. Yuk sekarang kita para netizen suruh dia untuk melakukan tes DNA. Nanti setelah dapat hasilnya baru kita compare apa yang bisa menjadikan dia untuk dibungkam mulutnya supaya tidak nyinyir terus menjelek-jelekkan orang yang sudah meninggal, membuka aib orang dan yang sebenarnya buang-buang waktu. Kenapa nggak fokus kepada pengasuhan Gala aja sih? Kalau kalian itu mau baik, kalian itu mau dihargai oleh kelak sebagai cucunya Gala, stop, nggak usah lagi banyak ngomong, oke? Oke, mulai sekarang ya, tes DNA itu pada S, ya. Salam, kita dari. Halo Sobat Fakta, Bang Pin. Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini kembali Dodi sebagai ayah kandung Vanessa dipertanyakan oleh psikolog Lita Gading. Dan ini aneh ya, kenapa? Karena pertanyaan ini muncul setelah dia mengatakan bertemu dengan Kak Seto. Dia pun mengatakan menantang Dodi Sudrajat untuk tes DNA jika dia mengatakan akan mengetes DNA dari Gala. Jadi Dodi dites dulu dan kemudian baru Gala. Dan anehnya ini, ide ini muncul setelah Lita Gading ke menemui Kak Seto. Nah, apakah Kak Seto yang meminta seperti itu, ataukah ini hanya trik untuk menggagalkan Dodi supaya tidak mengurus lagi tes DNA dari Gala Sky? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipisnya di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Menurut penerawangan Bang Ridwan, apakah inisial D adalah ayah kandung dari inisial V? Baiklah, saya akan mencobanya. Yang berinisial D bukanlah ayah kandung dari yang berinisial V. Apabila hasil penerawangan saya ini salah, maka saya menegaskan, saya akan berhenti menjadi peramal untuk selama-lamanya. Nah, itulah yang dikatakan oleh peramal M. Ridwan yang mengatakan bahwa dia meragukan bahwa inisial D ini merupakan ayah kandung dari inisial S. Dengan memejamkan mata, Kang Ridwan ini mengatakan dengan tegas bahwa inisial D bukanlah ayah kandung dari inisial V. Maka dari itu, Kang Ridwan, jika ramalannya salah, maka dia menjamin akan berhenti sebagai peramal. Mirwansah SH juga menanggapi kemudian soal tes DNA ini. Berikut ini kata pengacara dari Kim Hout soal tes DNA. Bang, bagaimana bang masalah tes DNA Gala bang? Menurut abang lah. Ya, soal tes DNA Gala, saya sampaikan tidak perlu dilakukan. Karena tes DNA Gala itu sudah final. Artinya bahwa secara hukum tidak ada persoalan lagi. Dan tidak perlu dibuktikan ke pengadilan terkait dengan gugatan hak asuh. Dan untuk menang, Anda
jangan menghalalkan segala cara. Sekalipun dugaan Anda bahwa Gala lahir sebelum, atau Vanessa almarhum hamil duluan sebelum menikah, putusan MK nomor 46 garing PU garing 8 garing 2010 permohonan judicial review yang diajukan oleh Macica Mukhtar terkait dengan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang 1 tahun 74 tentang perkawinan, yang mana sebelumnya bunyi pasal adalah anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Tapi pasca putusan Mahkamah Konstitusi, pasal 43 ayat 1 berbunyi bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi dengan keluarga ayah dan keluarga ayahnya, ya. Itu dia. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi ini sudah memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak yang tidak berdosa karena dia tidak pernah menginginkan lahir dari rahim siapapun, sehingga tidak ada stigmatisasi masyarakat anak-anak yang lahir di luar pernikahan sehingga dia memiliki hak yang sama seperti anak-anak yang lainnya. Di dalam putusan MK itu menyebutkan tes DNA atau alat bukti lainnya hanya perlu dilakukan apabila, ya, apabila ada keraguan dari para pihak ini, yaitu antara Vanessa dengan Bibi. Tapi mereka tidak meragukan lagi, ya, karena mereka tidak meragukan lagi bahwa ini adalah anaknya, maka mereka menikah resmi, ada buku nikahnya, ya, tercatat, dan kemudian Gala lahir, lalu kemudian ada surat keterangan lahir, dibuktikan juga dengan akta kelahiran, dan seterusnya ada kartu keluarga dan lain sebagainya, catatan sipil sebagai warga negara yang baik, ya, sudah ada itu. Jadi tidak perlu ada tes DNA lagi, ya. Yang paling penting adalah yang pertama, jangan buka aib anak sendiri, ya. Jangan buka aib anak sendiri. Yang kedua, katanya dia selalu mengedepankan mentalitas dan psikologi Gala. Kalau ini dilakukan, aduh ya Tuhan, pulang ke Jakarta langsung dibombardir oleh kasusnya Gala Sky. Ya, tim saya lapor semuanya. Apa sih yang terjadi sekarang ini? Katanya keluarga dari sana datang ke rumahnya Gala atau Pak Faisal. Nah, saya mau cari informasi yang lebih akurat. Apa maksud dan tujuannya dia? Tapi gak perlu juga bawa rombongan seperti itu dong. Namanya cari musuh. Kalau mau yang baik, ya harus baik-baik juga datangnya. Ya, jadi hati-hati. Tim investigasi akan menyidik yang sebenarnya seperti apa. Saya tentu ada di belakang layar, tidak akan nongol. Nongolnya cuma di media aja, just info sedikit saja. Tit. Bye bye. Ditekan.